Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita yakin dan percaya setiap benih firman Tuhan yang ditabur pasti akan membuahkan hasil dalam iman. Untuk kita semakin setia dalam mengiring Kristus, kita akan melihat untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayan untuk minggu depan. Saatnya kami berkumpul bersatu dari senat suku dan bangsa. Berdiri di hadapan bangsa. Setiap hari Sabtu kita mengadakan doa persiapan di gereja dari jam 10 sampai selesai. Untuk itu, setiap yang melayani untuk minggunya diharapkan untuk memberikan waktu dan kesempatan untuk kita boleh berdoa bersama-sama. Karena melalui persekutuan tersebut, terjalin hubungan yang akrab satu dengan yang lain, sehingga pelayanan kita semakin indah untuk membesarkan dan memuliakan Tuhan. Jemaat yang rindu dilayani, baik itu untuk konseling, mungkin ada pergumulan, persoalan yang dihadapi, juga mungkin untuk baptisan, dan yang lain-lain, boleh menghubungi sekretariat gereja pada jam kerja dari hari Selasa sampai hari Sabtu. Kembali sidang dan majelis mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Biarlah melalui bertambahnya waktu membuat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun semakin imannya bertumbuh, semakin setia dan menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam minggu ini. Hari Selasa, Komsel Bukit Sion akan diadakan di gereja. Sebagai tuan rumah adalah keluarga Bapak Eko Bagus Sudibyo. Diadakan mulai jam 18.30 di gereja. Dan pada minggu ini kita akan diberkati melalui menonton film yang berjudul Left Behind atau yang tertinggal. Melalui film ini kita diingatkan supaya pada waktunya nanti Tuhan akan mengangkat kita sebagai orang percaya untuk bersama-sama dengan Dia tinggal dalam kerajaan-Nya. Pada Sabtu akan diadakan Komsel Pemuda dan Remaja Habakuk. Untuk itu anak-anak muda boleh hadir mengikuti persekutuan tersebut, karena melaluinya persekutuan kita satu dengan yang lain, bahkan juga persekutuan dengan Tuhan, pengertian dan pengetahuan kita dengan firman Tuhan semakin dikuatkan untuk membuat kita semakin dewasa. Hari Sabtu ini ada diadakan kelompok pendalaman Alkitab dimulai jam 15 atau jam 3 sore sampai selesai, tempatnya di gereja. Kelompok pendalaman Alkitab ini terbuka untuk semua interdenominasi. Jadi Bapak Ibu, Saudara-saudara boleh hadir dan mengikutinya. GKRI mengadakan sidang sinode sekali 5 tahun. Dan untuk tahun ini akan diadakan di Bali untuk yang ke-10. Dimulai dari tanggal 12 sampai 15 September. Untuk itu jemaat mohon dukungannya supaya sidang sinode tersebut boleh berjalan dengan baik, sehingga siapapun nanti yang akan terpilih menjadi ketua sinode, menjadi orang yang arif, yang sungguh-sungguh melayani dan memuliakan Tuhan. Mari simak pendalaman Alkitab melalui YouTube selama 5 menit. Melaluinya kita pasti akan diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Yosi Rory Pandey. Bapak Ibu Saudara boleh melihat laporan keuangan yang ada di warta. Dan melaluinya kita boleh terus mendukung dan kita bersyukur kasih dan kemurahan Tuhan boleh terus memeliharakan gerejanya sampai pada detik ini. Sekian laporan warta kita sepekan. Tuhan memberkati.